So kita masih mana sambil saya berikan picture menu for your hands one. Diulangin lagi. Clap your hands once. Clap your hands twice. Once. 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 Okay, so thank you. Siapa nih? So, misalnya kemarin masih meraba-raba materi
Halo. Halo. Ya. Halo. Ya. Hai. So, di sini kemarin masih sedikit meraba-raba 45 menit materi apa yang bisa kita bawakan, which is itu interaktif dan kalian bisa lebih paham. So, di sini menentukan materi ini kita bawakan tentang artikel. So, apa itu artikel? So, artikel in a grammar. How to use one dan juga the. Nah, kasih contoh ke Miss Ina, salah satu contoh kata benda yang harus pakai ke atau contohnya. Yes, bisa contohnya April, yes, an hour, apa lagi? An average, bisa ya, tapi bisa aja. Ini yang aja. Oh, di sini apa tadi kemarin mana apa bisa mandi boleh nggak pakai kira-kira nggak boleh karena mandi itu nggak dihitung tapi yang dihitung adalah nominalnya tapi kalau mandi mandi aja so kita nggak bisa bilang mandi selain mandi apa Yok, bisa. Abuh, bisa. Apa lagi? Alright, good job. So, give me the example using the. In front of your tail. The. The book, bisa. The country, bisa. The country, bisa. The country. The county. The county. The county. County. Country. County. Tulisannya? COUNT. Bagian daerah. Oh, ini nama kota. Ya, so, let's discuss together. So, mari kita diskusikan. Kenapa kita pakai e, kenapa kita pakai an, dan kenapa kita pakai the. Kira-kira dimulai dari yang pertama dulu yang e. Kenapa dan kapan kita pakai? Kita akan pakai e ketika. Ketika kita menyatakan. Sesuatu yang. Umum. Ya bisa sesuatu yang umum dan jumlahnya cuma satu. Karena e atau an digunakan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya hanya satu. Di rumah suara jelas atau kurang? Terdengar, Bu. Terdengar, tapi kadang putus. Kadang putus. Ya, berarti agak dekat dia, Kak. Alright, so coba bandingkan dari penggunaan O dan N yang ada di papan tulis. Kita perhatikan dulu. Kenapa sih dan kapan kita pakai N dan kapan kita pakai O? Apa yang lebih beda dari O dan N? Iya. Ya. Oke, yang di rumah ada yang mau coba jawab? N when saat huruf ya itu vokal. Ya, benar. Alright, good job. Benar banget. Jadi jawabannya adalah kalau N itu dipakai dengan awal kata benda yang dimulai dengan huruf vokal atau vowel. Contohnya A, I, U, E, O. Donis, ini kok ada hour di sini? Kan ini diawali dengan H. Kenapa dia pakai N? Dia enggak? So, this is exceptions. This is the exceptions. Jadi khusus untuk hour, dia akan pakai N karena ini bacanya hour, bukan hour. Iya kan? So, remember, muridnya Miss Ina enggak ada yang baca ini hour. Muridnya Miss Ina baca ini adalah hour. So, one hour kita bilangnya an hour.
two hours pakai S, three hours, four hours, ya. Jangan sampai di sini dengan yang baca ini power lagi, ya. So ini kan orange. Tapi kita akan pakai E di depannya kata benda ketika bendanya diawali dengan huruf konsonan. Contohnya kayak dog, book, car, and table. Easy, easy? Easy? Easy. Tapi nanti ketika digandengkan dengan the, mari kita lihat ya. So, jadi kapan kita pakai the? Untuk pisan si Fahril. Udah dia on the stage. Okay, so kita coba lihat ketika penggunaan dengan the. Apa yang bikin beda ketika ngomongin the dan a dan an? Semua juga bisa dikasih sama the. Ya, somehow beberapa yang bisa dikasih dengan the. Kapan terusan kita pakainya, Miss? Jadi the itu dipakai ketika ngomongin hal-hal yang sama atau kita satu persepsi, maka kita akan pakai the. Contohnya nih, Missina lagi pegang sama board white marker di sini, board marker di sini. Kemudian Missina bilang, you can write with the board marker. Maka board marker yang Missina maksud, apakah yang ini atau yang ada di kotaknya? Dipegang. Kalau misalnya bilang, you can write with the board marker. Kami sedang menyebutkan pakai the di sini dengan the board marker. Itu board marker yang ini maksud, Miss Ina maksud itu yang ini atau yang di kotak? Yang di kotak. Oke. Okay. Yang di sini. Nah, kalau misal kita sepaham kayak gitu, maka kita akan pakai the. Atau lagi nih, sama hal-hal yang lain. Miss Ina masuk ke kelas, Miss Ina bawa buku. Terus Miss Ina bilang, let's read the book. Maka buku yang akan kita baca adalah buku yang dipegang sama Miss Ina atau buku yang ada di perpus. Yang yes, dipegang. Buku yang dipegang sama Miss, maka kita tuh kan gitu dan itu sama. Nah, without any further ado, let's langsung practice aja. Oh, kalian tadi sama wali kelas ya, pantesan. Mungkin seru sekali. I share the link at the WhatsApp group. Silakan buka link yang ada di WhatsApp group, teman-teman yang di rumah. Tolong kopikan linknya juga ya. Kopikan linknya ke chat box, biar Missina juga bisa buka di sini. Tolong kopikan linknya ke chat box. Thank you. Tolong kopikan. Kenapa wifi kalian bisa? Wifi ini nggak bisa. Where's an paper? Oh, itu perlu bismillah mungkin. Kok ini gak bisa dibuka akunnya? Masih tulisan service on a paper. All right.
Nah, silakan kita coba dulu yang complete and match. Yang complete and match. Maaf, Bu, Joey masih hitam, has Bu. bought an ice cream atau a ice cream. Yes, an ice cream. So, kalimat selanjutnya. Kan di kalimat pertama disebutin tuh ice cream yang kita maksud adalah ice cream yang dia beli barusan. Maka kalimat selanjutnya adalah yes. Yeah. The ice cream. Nah, ini cara baca the yang berbeda, guys. Jadi ada the food, the county, kemudian ada. Jadi, misalnya ini dibaca jadi yes, jadi the food, kemudian the ice cream. Nah, itu cara membaca yang berbeda. Jadi kalau misal ada the di belakangnya adalah konsonan, maka dia benar dibacanya adalah the seperti biasa. Tapi ketika setelah the ini adalah huruf vokal atau huruf vowel, maka dia akan dibaca jadi the. Jadi the apple, the ice cream. Nah, cara bacanya udah diajarin ya sama Sina, jangan sampai lupa ya. Next, selanjutnya yang B, teman-teman. Kita mulai dari yang ujung sana. Tuh guys, aku gurung. Gak apa-apa. Let's try. Dibaca soalnya, Mark's mother. Ada yang gak bisa? Gak bisa passwordnya. Server error. Kamu pakai join ke wifi? Oh, I see. I can see. Hanya wifi. Kalau kalian yang connect ke wifi tapi nggak bisa buka linknya, nggak apa-apa pakai HP aja. Silakan pakai HP aja yang nggak bisa. Kayaknya dari wifi-nya. Alright, thank you. Jadi jawabannya adalah a dan the ya. Jadi Mark's mother has bought him a new pair of shoes. Kemudian kalimat selanjutnya, the new shoes are really comfortable. Good job. Next, yang C. Jawabannya adalah we have been to the hospital to visit it. Next, yang D. Oh, oke. Okay. Pakai HP aja kalau nggak bisa, nak. Kayaknya itu dari wifi-nya. Tapi ini termasuk yang better loh. Ada kelas lain tuh benar-benar yang nggak bisa dijoinin gitu wifi-nya. Masih dibenerin. Oke. Okay. Selanjutnya kalau gitu, pakai HP aja nang ya, nggak bisa, nggak apa-apa. Ya. Yeah. Bentar, itu yang D. Yang D. Benjamin is reading a book his teacher recommended him to read. Menurut kalian the atau a? The book, yes. Karena buku yang diberikan sama gurunya kita tahu ya buku yang spesifik gitu. Jadi itu adalah yang the. Yang E. Anne has gone to do sebelahnya. Yeah. Shopping. Shopping. Yes, benar. Yang di rumah, good job. Jadi jawabannya adalah Anne has gone to do
the shopping. She goes shopping once a week, and she always buys the same products. Same. Jadi mereka sama-sama membeli, mereka selalu membeli produk yang sama regularly. Alright, thank you. Yang F selanjutnya, can I have Zefanya? Yes, ma'am. Yes. Yang F? F. Michael. Michael's team has won a running competition. Alright, so teman-teman yang di kelas, Michael teams has won a running competition atau the running competition. Running. Yes, karena itu activity sama kayak si shoppingnya tadi. So the shopping sama the running activity. Thank you, Zefanya. Next, can I have Belva? Belva di sini kan? Yes. Okay, Belva. G. Diana has got many sweets in her bag. The bag is almost full. Yes, benar banget. Diana has got many sweets in her bag. The bag is almost full. Good job. Selanjutnya, yang H. Has to take medicine. Itu an ya jawabannya? An awful atau the awful? An awful, yes. Tom has to take an awful medicine. Jadi itu bacanya bukan medicine, tapi bacanya adalah medicine. Jadi medicine. Gini bacanya. So, medicine. Kita langsung yang di box sampon. Can I have Aurelia? Aurelia di sini ya. Silakan. Jadi ini, oh mohon maaf Aurel, kita coba kerjain dulu yang nomor satu bareng-bareng. Biar nggak bingung. Kita coba kerjain bareng-bareng yang nomor satu ya. Jadi ini kita harus menambahkan an atau the. Kita coba yang nomor satu. Susan, bentar guys. Lives in a small town in the country. Yes, Susan lives in a small town in the country. Next, can I have Aurelia yang B? Okay, Earth goes around. Yes. So jadinya Earth goes around the sun. All right, yang C. Presiden. Bentar. Oh, Isa. The Earth goes around the sun. Yang sih, mbaknya yang keras, nak? Bisa, the president. The president of US is the Barack Obama atau langsung is Barack Obama? Is Barack Obama langsung. Obama. Yes. President of US is but yes, good job. So we do the same things every day.
Next yang I, can I have Ines Tuka? Ayo Ines. We can go to the cinema to watch film. Yes, we can go to the cinema to watch film. Yes, we can go to the cinema to watch film. No, karena film kan di cinema banyak. Biasanya ada banyak roomnya gitu kan. Tapi lebih baik in general aja film. A film doang bisa sih, tapi ya in cinema it's general. Ini pertama kalian ketemu di kelas. Iya, kemarin juga. Udah hafal nama-nama teman belum? Belum. Oh, sudah banyak yang hafal. Oke. Okay. Kalau belum hafal, kita main game. Kita hukum yang nggak hafal, ya. Next, lanjut. Yang E. Jane. Okay, so Jane is looking for... Yes, a new job. Miss, grammarnya simple ya, tapi ternyata butuh teliti. Yes, teliti banget. Terus caranya kita bisa hafal dari mana, Miss? Gak perlu dihafal, kalian hanya butuh practice. Like your speaking, for example. Okay. Sampai jam 10.15. Alright, so mungkin itu dulu yang Missina bahas. Dan kita masih punya waktu 10 menit, kita pakai untuk sharing sedikit. Nah, Missina mau mengevaluasi nih materi pembelajaran kita kan udah tuh satu bulan kemarin kita udah menyelesaikan satu chapter. Menurut kalian, kalau misalnya Missina menambahkan group projects itu, kalian mau nggak? Kan kita bisa di Webex itu bisa breakout section. Di sini takutnya nanti kalau misal nyuruh kayak gitu berat nih, membosankan. Ya kita coba aja ya nanti ya. Kita mau grup. Ya yeah, sometimes. Kalian merasa di sini membosankan nggak? Oh, masa. Not. Masa. Oh, tidak terlalu men. Oke, menurut kalian materi kita susah nggak? Lumayan, Mem. Materi, no, but is in the practice, yes. In the practice, yes. Ya, benar banget. So, listening kemarin susah atau easy? Susah. Lumayan. Susah. Go listening. Ya, belum yang at the hotel udah. At the hotelnya belum, tapi yang ada dua kan. Ya ada paspor, ada itu. Dua kan is. Atau cuma satu kali aja kembali. Alright, ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Oh, ma'am. Miss, mau tanya, Miss. Ya, silakan. Tepat ya. Putus-putus. Putus ya, suaranya? Iya. Iya, tanya apa, nak? Kapan kita menggunakan the or they sama tidak menggunakan apapun nih, Miss? Maksudnya the tadi, atau a ya? Tadi kan ada soal yang tidak menggunakan apapun yang is Barack Obama tadi. Nah, itu kapan kita menggunakan artikel dan kapan kita tidak menggunakan artikel? Gitu. Error, Pak. Error. Yeah. Real.
Okay. Ini kan adalah kita nggak tanya say of units sama. So itu biasanya adalah benda, kita kan benda. Tapi dia adalah orang. Kita bisa pakai the ketika ini ada chat box-nya. Kita bisa pakai the untuk orang. Misalnya contohnya adalah the man, the woman, misal kayak gitu. Kita juga bisa pakai a woman. Contohnya misal kayak gini. A woman. Misalnya nih, misalnya bilangnya adalah a woman comes to your house yesterday. A woman ini digunakan untuk menunjukkan jumlah perempuannya yang datang. Tapi kalau misalnya misalnya bilangnya kayak gini. Nah, ketika Miss Ina bilangnya adalah kan dulu biar kalian bisa lihat sebentar. Can you see my writings? No. Sorry. Oh, I can. So ketika Miss Ina bilangnya adalah the woman who comes to your house is my sister. Maka the woman yang dimaksud adalah perempuan yang datang ke rumahmu itu yang spesifik yang hari itu misalnya. Ya, kalau misal a woman comes to your house, somehow kita nggak tahu woman-nya yang mana, tapi kita menunjukkan ada satu orang perempuan yang datang ke rumah. Kelihatan nggak bedanya? So, the context is different. Okay. Emang harus latihan sih guys, biar kalian langsung hap gitu. That's why I love. Biar langsung hap gitu. Ya. Yeah. Ditangkap, jangan merebut tangan metu kiwo ya guys ya. Ditangkap, hap, diam. Jangan di... Semuanya ketutup. Oh ya, alhamdulillah ya kalau semuanya ketutup ya. Kapan kita menggunakan artikel, kapan kita tidak menggunakan artikel. So I would like to share tadi kalau di yang link yang Miss Ina bagikan tadi di sebelah kirinya. Kalau kalian lihat di Webex-nya di sebelah kiri bagian an itu adalah kapan kita pakai sama an-nya. Di sini dijelaskan. We use a atau an ketika satu, we are talking about something or someone not mentioned before. Jadi kayak ini tadi, Miss Ina menyebutkan pertama kalinya Miss Ina bilang, a woman comes to your house these days. Ada perempuan loh tadi, satu perempuan datang ke rumahmu. Sebelumnya kan Miss Ina nggak pernah tahu perempuan itu siapa. Kayak Miss Ina pakainya instead of the woman. Lagi yang kedua, we are not referring to a particular thing. Misalnya nih, kita juga bisa pakai a atau an ketika kita tidak merujuk sesuatu yang spesifik, which is in general, misalnya. Kayak misalnya menyebutnya adalah a dog who are barking, misalnya. So, ada anjing yang menggonggong, which is semua anjing juga menggonggong, gitu. So, kayak gitu. Yang ketiga, kita pakai a atau an ketika we talk about jobs. Nah, ketika kita mau membahas tentang pekerjaan, kita pakai a atau an. Contohnya, he is a doctor, he's a teacher, he's a soldier, for example. So, kita akan pakai a atau an ketika menyebutkan sebuah pekerjaan. Yang keempat, we use the expressions. Misalnya ada once a week, sekali seminggu, twice a day, dua kali dalam satu hari. Jadi ada a day, karena untuk menunjukkan satunya itu tadi. So that's expressions. Yang terakhir, we refer to what kind of thing something is. Kita merefer kepada
yang spesifik, misalnya the sun is a star. Yang kita maksud adalah the sun itu yang cuma satu itu. So the sun is a star. A star adalah bintang. Ada banyak bintang di langit, tapi aku menuju kepada si the sun-nya. So satu yang kita sebutkan. Ada tadi yang di artikel di sini kan, kalau yang jual webex, you can see ada di sebelah kirinya kapan kita pakai artikelnya. Dan kapan kita pakai itu di sebelah kirinya juga ada. Gitu. So linknya disimpan ya. Setiap link yang Misina kasih nggak kalian buang kan guys? Enggak. Mari kan aku minta dong guys. Awas ya. Kalian harus punya file folder yang lebih tertata rapi. Kalau misalnya ada link-link yang Misina kasih, kalian kumpulkan dalam satu DOC, misalnya dalam satu Word. Jadi kesimpan di situ. Gitu. Or, kalau kalian nggak mau nyimpan linknya, kalian bisa download filenya di bagian kalau kalian scroll up. Ini Misina tunjukkan. Atau kalian juga bisa bikin akun dari link ini. Di leafworkshop.com sebelah kanan ini, kalian bisa bikin akun students. Nah, kalian bisa simpan di workbook kalian. Jadi kapanpun kalian buka, dimanapun device-nya, everywhere, anytime, you just need to open it up through your account. Gitu. Jadi nggak perlu buka laptop, kalian bisa bukanya everywhere. Ya, yes, dari sekarang belajar manajemen sistem, belajar manajemen file kalian. Okay, is there any question on the floor? Where is the questions on the floor? Okay. Ada pertanyaan lagi? No. Oh. 10. Boleh dong, you are drink. Yeah. That's all our topic for today. So that's all our topic for today. If you have any further questions, just this one. See you next week. See you di rumah. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. If you want to see your friends, disiapkan dulu teman-temannya. Mata nungguin grup-grupnya. Oh, iya.